Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Hamdani, BP 2015 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang sistem BOS. Baiklah, sebelum itu saya akan mengenalkan kelompok-kelompok saya yang beranggotakan ada Ade Iqbal, BP 1025, ada Dwiki Rahmat Fadilah, BP 9001, ada saya Doni Hamdani, BP 2015. Ada Hadef BP 1007, ada Nadia Gustita BP 1001, ada Radian BP 2003, dan ada Fira Yulia BP 1003. Baiklah, masuk ke pembagian tugas-tugas dalam kelompok kami. Yang pertama ada struktur interkoneksi yang akan dijelaskan oleh saya. Ada interkoneksi bus yang akan dijelaskan oleh Hadef dan Radian. Ada elemen perancangan bus yang akan dijelaskan oleh Nadia dan Dwiki. Dan yang terakhir ada sejarah perkembangan dan contoh bus yang akan dijelaskan oleh Ade Iqbal dan Firya Yulia. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu pengertian sistem bus. Sebelum kita masuk ke pengertian sistem bus itu sendiri, kita harus tahu komponen-komponen penting yang ada dalam komputer, yang terdiri dari CPU sebagai otaknya komputer. Yang kedua ada modul input output yang akan berguna sebagai pemproses atau membaca perintah kita dan mengeluarkan apa yang kita perintahkan. Dan yang ketiga ada memori sebagai media penyimpanan. Sistem bus. Dan sekarang apa itu sistem bus? Sistem bus itu sendiri ialah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan segala tugasnya. Sistem bus itu sendiri penting dikarenakan apa? Karena dengan adanya sistem bus itu sendiri, maka komponen komputer yang ada dalam komputer itu akan saling terkoordinasi dalam menjalankan tugasnya atau saling terhubung dalam menjalankan tugasnya. Dan sistem bus ini akan berjalan ketika kita mengoperasikan komputer itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam struktur interkoneksi. Dalam menjalankan sistem bus, diperlukan yang namanya suatu saluran data atau kumpulan saluran data atau yang kita sebut sebagai struktur interkoneksi itu sendiri. Baiklah, masuk ke modul-modulnya, modul-modul komputer itu. Yang pertama ada CPU. CPU itu memiliki peran yang sangat penting. Dikarenakan apa? Karena CPU itu merupakan otaknya dari suatu komputer dalam menjalankan tugasnya seperti membaca, menulis, menyimpan dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya modul input output. Modul input output ini berguna sebagai mengatur pertukaran data dari dan ke komputer itu sendiri. Dan yang terakhir ada memori. Memori ini berguna sebagai penyimpanan data sementara pada komputer. Baiklah, masuk ke struktur interkoneksinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa memori dan bagaimana memori itu akan berjalan. Pada umumnya, memori ini terdiri atas N word memory dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik seperti 0, 1, 2 sampai dengan N kurang 1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memory dengan control read dan write. Kemudian memory ini adalah suatu penyimpanan data untuk sementara pada sebuah komputer. Memory dalam komputer sangatlah penting dikarenakan apa? Karena dengan adanya memory ini kita dapat menyimpan data-data pada komputer kita. Yang kedua, kemudian bagaimana cara kerjanya memori ini? Memori ini berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi dalam memori ini dapat berupa suatu instruksi atau perintah kepada komputer. Nah, informasi yang disimpan dalam memori ini bukan seperti informasi yang kita ketahui pada umumnya, melainkan dalam bentuk bahasa yang dimengerti oleh komputer tentunya, yaitu seperti dalam bentuk angka biner. Dan apabila informasi tersebut belum dalam bentuk angka biner,
maka akan di-encode-kan atau diuraikan oleh komputer itu sendiri dengan instruksi yang terdapat di dalamnya. Kemudian modul input-output. Modul ini adalah berguna untuk mengatur pertukaran data dari komputer dan ke komputer itu sendiri. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output ini juga berfungsi sebagai memori, di mana tugas utamanya yaitu membaca dan menulis perintah yang kita perintahkan kepada komputer itu sendiri. Nah, prinsip kerjanya, modul input output ini akan mengubah bahasa manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Dengan kata lain, apabila kita memerintahkan atau menginputkan suatu data ke dalam komputer, maka komputer itu akan mengubahnya ke dalam suatu bahasa komputer atau yang kita sebut sebagai angka biner, sehingga CPU akan atau bisa menjalankan perintah tersebut. Di dalam modul input output ini ada dua perintah utama. Yang pertama ada perintah read. Perintah ini atau modul ini akan mengambil satu paket data atau data dari komputer, dari memori, untuk dibaca, kemudian menaruhnya dalam buffer internal. Yang kemudian ada perintah write. Perintah ini kebalikan dari perintah read itu sendiri, di mana CPU memerintahkan modul input output ini untuk mengambil data dari bus untuk diberikan kepada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Kemudian kita masuk kepada CPU atau otaknya si komputer ini. CPU atau Central Processing Unit, biasa juga kita sebut sebagai otaknya si komputer, bertindak sebagai mesin pemproses, tapi tidak berfungsi sebagai pengingat, karena fungsi pengingat itu sendiri adalah si memori. Kemudian CPU ini akan bekerja apabila dia mendapatkan perintah dari pengguna komputer itu sendiri. CPU ini berfungsi sebagai layaknya kalkulator, namun tentu saja CPU ini jauh lebih kuat daya pemprosesannya. Fungsi utama CPU ini adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap suatu data yang diambil dari memori atau dari informasi yang ada dalam komputer itu sendiri. CPU ini dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU cakram padat atau media penyimpanan lainnya. Dan modul atau CPU ini, sangat berguna dikarenakan dalam menjalankan suatu komputer atau apabila kita menginputkan perintah ke dalam komputer, perintah tersebut akan dijalankan oleh CPU, baru kemudian disalurkan kepada modul input output atau modul memory. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Petriza dengan tim 19.12.7. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi tentang interkoneksi bus dan struktur bus. Yang pertama adalah interkoneksi bus. Sebagaimana kita tahu, bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih dari komponen komputer. Sifat penting yang merupakan syarat dari bus sendiri adalah media transmisi yang digunakan oleh sejumlah perangkat yang terhubung dengannya. Karena digunakan bersama, maka diperlukan aturan main agar tidak terjadi redundansi data atau kerusakan data yang ditransmisikan tersebut. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Selanjutnya adalah tentang struktur dari bus. Sebuah bus biasanya terdiri dari beberapa aliran. Secara umum, fungsi saluran tersebut diketahui menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah saluran data atau data bus. Yang kedua adalah saluran kontrol atau kontrol bus. Dan yang ketiga adalah saluran alamat atau address bus.
Yang pertama adalah saluran data atau database. Saluran database adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang dari word, misalnya 8, 16, ataupun 32. Dengan 32 saluran dengan tujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam database dikatakan sebagai lebar bus dengan satuan bit, misalnya lebar bus 16 bit. Yang kedua adalah saluran alamat atau address bus. Address bus digunakan untuk spesifikasi sumber dan tujuan data pada database. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses. Address bus juga digunakan untuk saluran alamat untuk perangkat lunak modul sekunder saat CPU mengakses suatu modul. Dan yang ketiga adalah saluran control atau control bus. Control bus sendiri digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus control ini. Secara umum, saluran kontrol ini meliputi yang pertama adalah memory write, kedua ada memory read, ketiga ada I/O write, yang keempat ada I/O read, yang kelima ada transfer ACK, yang keenam ada bus request, yang ketujuh ada bus grant, yang kedelapan ada interrupt request, yang kesembilan ada interrupt ACK, yang kesepuluh ada block, dan yang terakhir ada reset. Secara fisik, bus adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Konduktor ini biasanya adalah saluran utama pada PCB motherboard dengan layout tertentu, sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Untuk modul I/O sendiri, biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas, seperti slot PCI dan ICA. Sedangkan untuk chips akan terhubung melalui pinnya sendiri. Selanjutnya adalah prinsip operasi pada bus. Yang pertama adalah operasi pengiriman data ke modul lainnya. Langkah pertama yaitu kita meminta penggunaan bus sendiri, lalu apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Selanjutnya adalah prinsip operasi untuk meminta dari modul lainnya. Langkah pertama yaitu meminta penggunaan bus, kemudian mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol data dan alamatnya sesuai, dan lalu kemudian kita menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Sekian materi dari saya lanjutkan materi berikutnya kepada tim saya. Saya Dan Wayra, PP 2003 akan menjelaskan mengenai hierarki multiple bus. Melanjutkan apa yang disampaikan Bang Hadep tadi, bahwasannya interkoneksi bus ini membutuhkan sebuah hierarki multiple bus. Nah, di mana semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus, dan juga antrian penggunaan bus semakin panjang, serta habisnya kapasitas transfer bus sehingga operasi kita itu dapat menurunkan kinerja bus itu sendiri. Nah, antisipasi atau solusi persoalan tersebut adalah menciptakan sebuah sistem penggunaan bus jamak yang hierarkis, yang terstruktur seperti itu. Modul-modul ini diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan terlalu lebar dan kecepatan bus itu sendiri. Bus-bus itu sendiri biasanya terdiri dari sebuah bus lokal, bus sistem, dan juga bus ekspansi. Seperti kita lihat pada bagian ini, bagian pertama ada arsitektur bus jamak tradisional. Terlihat pada gambar tersebut bahwasannya prosesor, chassis, dan memori utama memiliki sebuah modul-modul tersendiri, dan juga pada modul-modul level tertinggi dikarenakan karakteristik penggunaan pertukaran datanya tinggi, membutuhkan sebuah bus yang juga memiliki interkoneksi yang cepat. Nah, selanjutnya adalah pada arsitektur bus jamak dengan kinerja lebih tinggi lagi, maka dibutuhkan prosesor, chassis, dan memori yang dengan sistem bus sendiri, sehingga kecepatan ini dapat lebih terintegrasi dengan prosesor. Namun perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja dari bus sendiri. Mungkin semakin dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Kirmat Fadila, NIM 9001.
di sini saya akan mempresentasikan tentang elemen perancangan bus. Saat ini banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama jenis bus, yang kedua metode arbitrasi, yang ketiga timing, yang keempat jenis bus, yang kelima jenis transfer datanya. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah bagaimana bus dapat cepat mengantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan model yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Oke, yang pertama adalah jenis bus. Jenis bus terbagi dua. Yang pertama, dedicated bus. Yang kedua, multiplex bus. Oke, kita bahas yang pertama, dedicated bus. Jenis bus ini, bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Jadi, hanya menyalurkan satu jenis data saja. Contohnya, paket data saja atau alamatnya saja. Lalu yang kedua adalah multiplex bus, yang mana menyalurkan informasi yang berbeda. Keuntungannya adalah memerlukan saluran yang lebih sedikit sehingga menghemat tempat. Yang kedua, kerugiannya. Kerugiannya, kecepatan transfer datanya menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex tadi. Oke, selanjutnya adalah metode arbitrasi. Metode arbitrasi terbagi ada dua. Yang pertama, yang tersentral dan yang terdistribusi. Yang pertama, metode tersentral, yang mana pada metode ini diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang mana bertugas mengantar penggunaan bus oleh modul. Arbiter bus suatu modul bisa bagian dari modul itu atau arbiter bus bisa suatu modul bagian dari fungsi CPU. Arbiter bisa suatu modul atau bagian dari fungsi CPU. Yang kedua adalah metode terdistribusi, yang mana diperlukan setiap modul memiliki logika pengontrol akses atau akses kontrol logik, dan juga yang berfungsi sebagai pengatur pertukaran data melalui bus. Inti kedua metode arbitrasi adalah menugaskan suatu perangkat, bisa modul input atau output ataupun CPU, bertindak sebagai master control dari pertukaran itu. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Nadia Kusdita, BP 1001, akan melanjutkan penjelasan tentang elemen perancangan bus. Elemen perancangan bus selanjutnya yaitu timing, di mana maksudnya bus dirancang dengan adanya pengaturan waktu dalam operasinya. Ada dua metode timing, yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron ini yaitu dengan kecepatan yang sama, dan asinkron yaitu dengan kecepatan yang berbeda. Saya akan menjelaskan tentang sinkron terlebih dahulu. Poin yang pertama yaitu metode pewaktuan sinkron. Terjadinya event pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktu atau clock. Clock ini yaitu kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Jadi, operasi antar modul di dalam metode sinkron ini ditentukan oleh pewaktu clock atau disinkronkan oleh pewaktu clock. Kemudian yang kedua yaitu sebuah transmisi 1 sampai 0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Siklus waktu ini yaitu waktu antara penyelesaian dari dua pertemuan berturut-turut yang diasumsikan konstan untuk semua pertemuan. Dan siklus bus yaitu urutan kejadian yang dikerjakan bus untuk mentransfer satu byte word melalui bus data. Dan sebuah transmisi 1 sampai 0 tadi menentukan besarnya slot waktu.
slot waktu ini yaitu jarak waktu per slot event atau aktivitas di dalam bus tersebut. Yang poin yang ketiga yaitu semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock tadi. Kemudian biasanya satu siklus untuk satu event di dalam bus. Kemudian model ini mudah diimplementasikan dan cepat, namun kurang fleksibel menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Karena pada prinsipnya sinkron itu memiliki waktu yang sama atau serempak. Kemudian terakhir yaitu biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Contohnya yaitu modul-modul yang beroperasi dengan waktu yang serempak. Ini merupakan contoh dari gambar pewaktuan sinkron, di mana T1, T2, dan T3 memiliki rang waktu yang sama dan serempak. Mulai dari write cycle, read cycle, address enable, address line, status line, hingga clock. Selanjutnya yaitu timing asinkron. Berbeda dengan timing sinkron tadi dengan waktu yang sama, namun sebaliknya timing asinkron dengan waktu yang berbeda, di mana kerja modul yang tidak serempak kecepatannya. Kemudian event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang ditransfer. Kemudian sistem ini mampu menggabungkan kinerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Ini merupakan contoh gambar dari pewaktuan asinkron. Ini merupakan siklus read-nya, dan ini merupakan siklus write-nya, di mana memiliki waktu yang berbeda atau tidak sinkron. Elemen perencanaan bus selanjutnya yaitu lebar bus. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja dari sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Kemudian, semakin besar bus alamat, akan semakin banyak rang lokasi yang dapat direferensikan. Maksudnya yaitu akan semakin banyak lokasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengakses sebuah operasi yang akan dilakukan atau data yang ingin diambil. Elemen dari perancangan bus selanjutnya yaitu jenis transfer data. Sebelumnya, apa itu operasi transfer data? Operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Kemudian saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU, begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan yaitu dari CPU ke memori. Kemudian maupun operasi-operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Jenis transfer data secara terperinci adalah sebagai berikut. Ada 4 jenis transfer data. Yang pertama yaitu transfer baca dari slave ke master. Slave ini merupakan memori kedua atau bukan memori utama, dan master ini merupakan memori utamanya. Di mana slave menaruh data pada bus, begitu slave mengetahui alamatnya dan mengambil datanya, baru maka bisa dilakukan transfer baca tadi. Kemudian transfer tulis dari master ke slave. Master menaruh data pada bus data. Begitu alamat telah stabil dan slave telah mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamatnya, maka dapat dilakukan transfer tulis tadi. Yang ketiga yaitu read modified write, di mana sebuah operasi baca yang diikuti oleh operasi tulis ke alamat yang sama, dan alamat hanya di-broadcast satu kali saja pada awal operasi. Di mana terjadinya penggabungan antara operasi read dan juga operasi write. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi sumber daya memori yang dapat dipakai bersama di dalam sistem multiprogramming. Sistem multiprogramming ini yaitu di mana kegiatan melakukan beberapa program pada memori pada satu waktu. Kemudian yang keempat, read afterward, operasi yang tidak dapat dibagi-bagi, berisi operasi tulis yang diikuti oleh operasi baca dari. Operasi ini dibentuk untuk tujuan pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan dan contoh-contoh dari sistem bus. Dan mari kita mulai dari sejarah perkembangan sistem bus. Untuk sejarah perkembangan sistem bus, itu ada 3 generasi. Yang pertama itu generasi pertama, kemudian lanjut ke generasi kedua, dan lanjut ke generasi ketiga. Untuk generasi pertama,
sistem MES itu masih perangkat komputer itu masih dalam satu kelompok yang belum dibagi, sehingga antara CPU dengan memori itu saling mengintervensi dan membuat kinerja CPU menjadi lebih lambat. Untuk generasi pertama ini, sistem bus berfungsi untuk jalur komunikasi dalam transfer data antar perangkat yang ada di dalam komputer. Dan terdapat berbagai masalah pada generasi pertama ini, diantaranya itu adanya interupsi-interupsi seperti interupsi dari perangkat komputer. Dan untuk penyelesaian masalah terhadap interupsi ini, perangkat komputer akan menunggu proses looping dari interupsi itu hingga selesai, dan setelah selesai maka komputer dapat kembali bekerja secara maksimal. Kemudian lanjut ke generasi kedua. Pada generasi kedua sudah terjadi pemisahan antara CPU dan memori sebagai jawaban atas kelemahan pada generasi pertama, sehingga pada generasi kedua kinerja CPU lebih cepat dibandingkan dengan generasi pertama. Dan untuk generasi kedua sudah terdapat sebuah bus controller yang antara keduanya, yaitu antara memori dan CPU dan serta dengan perangkat komputer lainnya. Soalnya masuk ke generasi ketiga. Pada generasi ketiga itu sistem bus sendiri telah disertai dengan hypertransport dan InfiniBand, sehingga memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dan dapat digunakan secara bersama seperti bus internal. Kemudian kita lanjut ke contoh dari sistem bus. Untuk contoh sistem bus kali ini, kami hanya akan membahas 5 dari sekian banyak contoh sistem bus yang kami bahas ini merupakan sistem bus yang sering digunakan hingga saat sekarang ini. Baiklah, yang pertama itu ada yang namanya bus ICA, di mana bus ICA ini merupakan bus dasar dan paling umum digunakan pada komputer IBM PC hingga tahun 1995. Bus ICA ini awalnya itu memiliki bandwidth 8 bit yang dikembangkan oleh IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus tahun 1981. Kemudian dikembangkan menjadi bandwidth. Kemudian bandwidth-nya dikembangkan menjadi 16 bit oleh IBM PC 80 pada tahun 1984. Yang mana merupakan dan bus ICA ini merupakan bus dasar dan paling umum digunakan pada komputer IBM PC hingga tahun 1995. Untuk ICA 8 bit itu memiliki kecepatan sebesar 4,77 MHz dan oleh karena itu kecepatan maksimal transfer datanya hanya sebesar 4,77 MB per second. Kemudian untuk ICA 16 bit, kecepatan transfer datanya itu 2 kali dari kecepatan 8 bit, yaitu sebesar 8,33 MB per second. Kemudian yang kedua ada yang namanya bus PCI. Bus PCI ini dikembangkan standar dari bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group, yang mana ini merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Intel Corporation dan perusahaan-perusahaan lainnya pada tahun 1992. Bus PCI ini ditemukan hampir di setiap komputer yang beredar, mulai dari prosesor Intel 486 hingga yang beredar pada saat sekarang. Untuk bus PCI ini memiliki kecepatan sebesar 33 MHz dan bandwidth sebesar 32 bit. Pada bus PCI ini, dikontrol oleh chipset pengatur memori seperti NotBridge, Intel MCH, dan atau oleh SolidBridge seperti
Intel ICH atau NVIDIA Enforced MPC, MCP. Bus PCIe ini didesain untuk menangani beberapa perangkat keras komputer, dan untuk bus PCIe ini ditemukan hampir di setiap komputer yang beredar, mulai dari prosesor Intel 486 hingga pada saat sekarang. Nah, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Fira Yulia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yulia dengan nomor BP 19.11.52.003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai contoh-contoh bus. Yang berikutnya yaitu bus USB. Bus USB itu adalah kepanjangannya Universal Standard Bus. Bus USB ini merupakan jenis bus yang paling umum digunakan di seluruh dunia, di mana bus ini dikembangkan oleh 7 vendor komputer. 7 vendor komputernya ini yaitu ada Compaq, DAC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom. Bus ini diciptakan untuk karena peripheral tidak semua perangkat peripheral itu tidak efektif apabila dipasangkan pada bus berkecepatan tinggi atau PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Oleh karena itu dibuatlah USB ini agar memudahkan untuk merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Nah, bus USB atau Universal Standard Bus ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya yaitu tidak harus memasang jumper. Jadi pemakai tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan. Dan tidak harus membuka casing, yaitu pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O baru. Selanjutnya yaitu jenis kabel yang digunakan. Hanya satu, di mana tidak perlu kabel penghubung lain, jadi hanya satu kabel. Yang berikutnya, dapat mensuplai daya. Jadi selain untuk mentransfer data, jadi juga dapat mensuplai daya. Yang keuntungan berikutnya itu tidak diperlukan ribut pada pemasangan peralatan baru dengan USB. Contoh yang berikutnya yaitu bus SCSI atau Small Computer System Interface. Bus ini adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI ini merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Dalam bus SCSI ini, itu menggunakan interface paralel dengan 8, 16, dan 32 saluran data. Untuk yang contoh selanjutnya, yaitu bus P1394 atau juga disebut dengan FireWire. Bus ini bus SCSI dan PCI itu tidak dapat mencukupi kebutuhan pada saat ini, di mana pada saat ini cepatnya prosesor saat ini itu mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, jadi dikembangkanlah bus performance tinggi yang dikenal dengan nama FireWire atau bus P1394 dengan standar IAAA. P1394 ini memiliki kelebihan di antara interface I/O yang lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Dan juga bus P1394 ini juga populer pada peralatan elektronik. Peralatan elektroniknya itu seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Juga pada bus P1394 ini
tidak memerlukan banyak kabel, jadi serialnya tidak perlu banyak kabel. Sekian contoh dari beberapa contoh dari bus yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.